Jumpa kembali dengan channel kesayangan kalian. Di informasi terbaru kali ini ada kabar seputar Rangga Azob dan Haiko Panjerbaikan. Segera tayang harapan Haiko dan Cinta Brian untuk proyek kali ini. Semoga diterima baik oleh penggemarnya. Nah sahabat, semakin penasaran dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini, maka dari itu simak videonya sampai habis ya, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Kabar ya kalian semua para fans Haisop Lovers dimanapun kalian berada. Proyek terbaru dari Haiko dan juga Cinta Brian yang akan segera tayang dalam waktu dekat ini. Sinetron Rindu Bukan Rindu yang dibintangi oleh Haiko van der Peken, Oci Rosdiana, Cinta Brian, dan juga Junior Roberts. Sinetron yang mana syuting di Jepang. Ya, negeri Sakura tersebut menjadi objek utama untuk syuting sinetron terbaru dari Rangga dari Haiko van der Peken dan juga Cinta Brian. Rindu Bukan Rindu ini adalah sebuah cerita yang berlatar kota Hiroshima dan Matsuyama dengan segala konflik yang terjadi di sana, sehingga sebuah peristiwa merenggut kebahagiaan tiga keluarga sekaligus di saat yang bersamaan. Nah, sinetron yang dibintangi oleh sederet aktor hingga artis ternama, sebut saja Haiko van der Peken, Cinta Brian, Oci Rosdiana, Junior Roberts, dan Esta Pramanita, sudah merilis beberapa teaser pada bulan lalu. Ini giliran poster resminya dengan nuansa yang sangat elegan dengan pakaian hitam putih yang dikenakan keempat pemeran utama tersebut. Nah, kehadiran artis dan juga aktor yang menjadi lawan main Haiko van der Peken. Banyak sekali pertanyaan ya dari para penggemar, apakah sinetron tersebut lebih tentunya membuat kita semua penasaran. Ya, pasalnya sinetron yang dibintangi oleh Haiko dan juga Cinta Brian kali ini sedikit berbeda dari sinetron sebelumnya. Banyak sekali konflik di dalamnya dan juga mengusut beberapa tema ya sahabat. Sinetron tersebut juga masih tetap syuting seperti biasanya. Digadang-gadang sinetron yang dibintangi oleh Haiko van der Peken akan segera tayang dalam waktu dekat ini.